Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi berjumpa bersama kursus kita. Kursus yang selalu menyajikan pembelajaran baik pengetahuan maupun keterampilan dari berbagai macam kompetensi. Salah satunya adalah kompetensi otomotif sepeda motor. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas dan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan overhaul pada sistem karburator. Perlu kalian ketahui, sistem karburator berada pada tingkatan level 2 pada keterampilan otomotif sepeda motor. Penasaran kan bagaimana cara melakukan overhaul sistem karburator? Yuk ikuti saya! Seperti yang kita ketahui, sistem karburator adalah sistem yang berfungsi untuk mencampur bahan bakar bensin dengan udara, yang selanjutnya campuran tersebut akan dimasukkan ke dalam ruang bakar. Berdasarkan fungsi tersebut, kita bisa mengetahui seberapa pentingnya sistem karburator pada sepeda motor. Oleh karena itu, sistem karburator perlu dilakukan perawatan secara berkala untuk menjaga kondisi dan kinerja tetap optimal. Dalam melakukan overhaul sistem karburator, kita memerlukan peralatan, alat, dan bahan yang akan kita gunakan untuk membongkar, memasang, maupun merawat sistem karburator. Adapun alat-alat tersebut, yang pertama adalah obeng plus dan min, kunci pas ukuran 7 mm, kunci pas ukuran 8 mm, kunci pas ukuran 17 mm, jangka sorong, takometer, air kompresor, karburator cleaner. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan overhaul pada sistem karburator. Langkah pertama pembongkaran, yang pertama adalah melepas cap. Yang kedua adalah melepas saluran bahan bakar. Yang ketiga adalah melepas saluran pernapasan udara atau filter udara. Yang keempat adalah melepas badan karburator, insulator, dan intake manifold. Yang pertama, kita akan kendorkan tutup kepala karburator. Lepaskan tutup kepala karburator dan skep dari karburator. Lepaskan kabel gas dari skep sementara menekan pegas kabel gas. Melepaskan penahan jet needle dan jet needle. Selanjutnya, kita melepas filter udara pada karburator. Oke, kita di sini akan melepas selang bensin ya. Pertama, keran kita tutup, kemudian cabut selang bensin. Selanjutnya, kita tutup selang bensin dengan obeng supaya tidak mengalir bensin keluar. Selanjutnya, kita melepas kabel cuk pada karburator. Oke, selanjutnya kita membuka badan karburator yang tersambung dengan insulator dan intake manifold dengan kunci pas 8. Setelah baut terlepas, kemudian cabut karburator. Kemudian buang bensin di mangkok pelampung dengan mengendurkan baut keluaran bensin. Kita bersihkan bensin yang pada karburator dengan majun. Oke, sekarang kita melakukan pembongkaran pada sistem karburator ya. Yang pertama adalah melepas baut penutup filter bensin.
cara melepas seperti ini. Ya, ini filter bensin. Kemudian kita melepas mangkok pelampung, ya, ini. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya kita melepas pin pelampung. Ya, ini pelampung. Dan di sini ada namanya katup pelampung. Ya. Selanjutnya kita melepas slow jet atau pilot jet. Selanjutnya kita melepas, ini adalah main jet, ya. Ya. Oke. Sekarang kita perhatikan, ya, lubang dan titik-titik pada karburator. Nah, di sini ada lubang, dua lubang. Lubang besar dan ukuran lubang yang ukuran sedang. Ya. Ini berfungsi sebagai saluran udara, ya. Lubang yang ukuran besar ini saluran udara menuju needle jet atau main jet, ya. Selanjutnya lubang ukuran yang kecil ini sedang, ini menuju ke pilot jet, ya. Oke, sekarang kita lakukan pembersihan. Setelah kita melakukan perawatan, kemudian kita akan melakukan perakitan pada karburator. Yang pertama, kita melakukan perakitan pada slow jet atau pilot jet. Kita kencangkan secukupnya saja. Oke, selanjutnya pemasangan needle jet dan main jet. Kencangkan secukupnya saja. Selanjutnya kita pasang pelampung dan katup pelampung. Nah, pada saat perakitan pelampung ini kita dapat melakukan pengukuran, ya, ketinggian pelampung dengan menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran itu standarnya adalah 10,7 mm. Oke, di sini saya jelaskan sedikit, ya. Pelampung, ya, pada ketika dia biasanya terjadi kerusakan pada katup pelampung, ya, yang di sini. Katup pelampung pada saat dia turun seperti ini, katup pelampung itu biasanya haus, ya, atau sudah rusak. Kemudian ketika dia ke atas begini, biasanya itu karena adanya kotoran pada katup pelampung, jadi pelampungnya menjadi tinggi. Oke, selanjutnya kita melakukan pemasangan. Nah, di sini pemasangan mangkok ini kita perhatikan juga adalah seal karet, ya, apakah masih bagus atau tidak. Kalau masih bagus, kita melakukan pemasangan. Kalau sudah jelek, kita harus ganti. Oke. Selanjutnya pemasangan
filter. Bentuknya. Jangkat secukupnya. Oke, sudah perakitan. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan karburator pada intake manifoldnya. Oke, yang pertama kita pasang kabel cuk seperti ini, kemudian kita pasang filter udara seperti ini. Kemudian kita pasang insulator. Nah, diperhatikan di sini ada karet, ya, karet seal. Ini tidak boleh bertemu dengan karet seal yang ada di karburator, ya. Dia menghadap ke intake manifold. Kita pasang skep, ya. Nah, di sini kita perhatikan fungsi pernya masih bagus, silver masih bagus, kemudian jarum skepnya masih bagus, tidak ada bengkokan. Oke, kita pasang. Oke, setelah kita melakukan pembongkaran, perawatan, dan pemasangan, selanjutnya kita akan melakukan penyetelan stasioner pada sistem karburator. Nah, di sini kita dibantu dengan alat takometer, ya. Di sini digunakan untuk melakukan penyetelan pada RPM karburator. Nah, standar RPM karburator itu adalah 1400 sampai 1500. Nah, untuk penyetelan idle screw-nya itu adalah kurang lebih 1,5 putaran. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk melakukan penyetelan. Oke, di sini putaran sudah stasioner, motor siap digunakan. Oke, pemirsa, itulah bagaimana cara melakukan overhaul pada sistem karburator. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk pemirsa. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada bidang keterampilan otomotif, Anda dapat menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.kursus.kemendikbud.go.id. Sekian dan salam kursus kita, Vokasi Kuat Menguatkan Indonesia.